Para calon anggota Kabinet Prabowo-Gibran mendapatkan beragam materi dalam pembekalan yang digelar di Hambalang, Jawa Barat. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran akan dilakukan 2 hari, yakni Rabu 16 Oktober 2024 dan Kamis 17 Oktober 2024. Agenda pembekalan pagi ini dimulai dengan sambutan Prabowo Subianto pada pukul 8.00 WIB. Nantinya agenda hari ini akan ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan pembahasan bertema Gross Domestic Product. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Berikut jadwal pembekalan calon menteri Prabowo Rabu 16 Oktober 2024. Adapun pada hari kedua, materi pembekalan melingkupi beberapa hal seperti kecerdasan buatan, komunikasi, dan anti korupsi. Berikut jadwal pembekalan calon menteri Prabowo Kamis 17 Oktober 2024. Beberapa nama yang terpantau hadir di Hambalang untuk mengenyam pembekalan itu diantaranya ex-kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ada juga Tengku Rifki Harsya dari Partai Demokrat, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Hadir pula Akademisi Satrio Sumantri Brojonegoro dan Yasir Lee.